Satuan Komunitas Cabang Sekawan Persada Nusantara atau SAKOCAP SPN Jakarta Barat menghelat Lomba Regu Prestasi atau LRP dengan tema Maung Rimba, Mandiri, Unggul, Riang, Gembira di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Acara tersebut dihadiri pengurus perwakilan Kuartir Ranting atau Koran Cengkareng Muslim sebagai andalan cabang Jakarta Barat bidang pembinaan anggota muda dan dewasa. LRP dibuka oleh perwakilan penggerak pembina generus atau PPG Jakarta Barat, Abdullah Hamzah. Menurut Hamzah, LRP yang diikuti 260 penggalang usia praremaja merupakan persiapan dari ajang perkemahan besar nasional SAKO SPN hingga Jambore Nasional atau Jamnas pada bulan September 2022 mendatang. Anak-anak ini bisa biar bisa lebih mempersiapkan kembali, dan kebetulan di kegiatan selanjutnya ini ada kegiatan Kembesnas. Harapannya ini sebagai persiapan untuk menghadapi Kembesnas. Jadi kita bisa lebih unggul lagi sebagai perwakilan SAKO SPN DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, andalan cabang Jakarta Barat Muslim mengapresiasi SAKOCAP Cengkareng bisa membantu di bidang andalan pembinaan anggota muda dan dewasa. Muslim mengajak, ke depannya LRP dapat berjalan berjenjang dari tingkat ranting cabang sampai tingkat nasional. Karena kegiatan-kegiatan ini ya memang untuk generasi muda sangat bagus, Kak. Apalagi kita mengalami masa badai pandemi kemarin ya, kemungkinan kedepannya ini kita makin semangat, apalagi anggota muda. Kegiatan tersebut diharapkan Kuaran bisa bekerjasama dengan SAKO SPN khususnya DKI Jakarta membangun kegiatan-kegiatan pramuka demi mencerdaskan anak bangsa dan menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan serta membentuk generasi muda yang profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.